Selamat, selamat, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Ternyata waktu begitu cepat berlalu Sudah hampir dan kita sudah menjelang Minggu ketiga masa Advent Nah Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Bagaimana kabar Anda semua? Tentu dengan senang hati saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara Saudariku, anak-anak kaum muda Dalam keadaan sehat, sehat, sehat Nah, kita memasuki minggu ketiga masa Advent, yang kerap kali disebut sebagai Minggu Gaudete, Minggu Gembira. Ungkapan ini diambil dari pembukaan, Antifon pembukaan yang mengundang kita: "Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat." Karena Natal tinggal beberapa hari, bukan? Nah, Bapak Ibu, silahkan mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan minggu ketiga masa Advent. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan kaum muda yang saya kasihi, Yesaya, dalam bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin selalu memberikan kepada kita sukacita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kenyataan-kenyataan yang ada dalam hidup sehari-hari barangkali sangat berbeda, berbagai kejadian yang menyedihkan yang menyakitkan. Namun, Bapak Ibu, Tuhan ingin selalu memberi, memberikan kita kembali kegembiraan sukacita. Bapak kita adalah seorang bapak yang baik. Yang penuh belas kasih, yang menginginkan kita anak-anaknya berbahagia. Semua, semua diundang untuk bersuka cita. Kita dengarkan dalam bacaan pertama. Padang gurun yang tandus. Ingat, padang gurun yang tandus adalah tempat yang paling menyedihkan di dunia. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tuhan mengundang padang gurun yang tanus untuk bergembira. Juga hutan lebat, bersuka citalah dan berbungalah. Selalu ungkapan bersuka cita, bergembira. Karena apa orang bergembira? Karena transformasi. Karena mereka juga akan dirubah, diubah oleh Tuhan sendiri. Kegembiraan Diberikan melalui perubahan, melalui transformasi, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Tuhan datang, Dia sudah dekat. Lalu, pertanyaan kita: bagaimana, apa, dan mana buktinya kalau Tuhan sudah dekat? Tuhan membuka mata orang-orang buta. Orang buta akan melihat, telinga orang tuli akan dibuka, sehingga mereka bisa mendengar. Orang-orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Bayangkan, sudah lumpuh dan dia akan melompat-lompat seperti rusa luar biasa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Tuhan akan membebaskan kalian dari perbudakan. Tuhan sendiri yang akan mengangkut kalian pulang ke Sion, ke Yerusalem, ke negeri. Iya, yang ada hanya sukacita. Girang, girang. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi keluh kesah karena itu sekali lagi kukatakan kepada kalian bersukacitalah bersorak-sorailah Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan anak-anak dan kaum muda yang saya kasihi Injil yang kita dengarkan meski tidak secara langsung berbicara tentang kegembiraan namun jawaban Yesus atas pertanyaan Yohanes siapa yang harus kami tunggu adakah orang lain Yohanes Pembaptis pada waktu itu ada di penjara. Jawaban Yesus atas pertanyaan ini mengkonfirmasi bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya sedang terlaksana. Kepada murid-murid Yohanes, Yesus berkata, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat." Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan seperti melompat-lompat seperti rusa. Orang kusta sembuh, banyak orang kusta yang disembuhkan. Orang tuli mendengar, bahkan orang yang sudah mati pun hidup kembali. Itu yang kalian lihat, itu yang kalian dengar, sampaikan itu kepada Yohanes. Yesus menambahkan, "Sebuah tanda yang tidak disebutkan Yesaya dalam nubuatnya, yakni..." Kabar gembira diwartakan kepada kaum miskin, kepada kaum papa. Berbahagialah dia yang tidak akan jatuh karena aku. Yesus, selanjutnya, Bapak Ibu, mengkonfirmasi siapa dan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang nabi besar. Bahkan yang paling besar di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan Yesus berkata lagi, "Yang terkecil dalam kerajaan surga, lebih besar daripada Dia, lebih besar daripada Yohanes." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, berkat iman kepada Yesus, kita bisa menjadi lebih besar daripada Yohanes. Karena iman akan Yesus, inilah saat pemenuhan janji Allah. Amin, saudara-saudari. Jawab amin. Nah, dalam bacaan kedua, berbicara tentang kesabaran, kita perlu sabar karena kita berada dalam posisi menunggu, menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan datang dalam berbagai cara, berbagai kesempatan, dalam berbagai situasi. Itulah sebabnya kita selalu masih dalam penantian. Santo Yakobus mengingatkan kita: "Bersabarlah, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Dia mengibaratkan seperti petani, menantikan panenan. Dia tanam turun hujan tumbuh, ya harus sabar." Tidak bisa tanam langsung, mendapatkan hasil bersabar sampai saatnya berbunga, berbuah, lalu panen. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yakobus berkata, "Teguhkanlah hatimu, bersabarlah, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, jangan saling melukai. Hiduplah kalian dalam pengharapan, kasih, iman." Bila kita hidup dalam pengharapan kasih dan iman kepada Tuhan, kita akan mengalami damai. Kita akan mengalami sukacita, kita akan berbahagia. Bukankah ini yang kita cari, Bapak Ibu, supaya hidup kita bahagia? Bukan yang lain: hidup damai. Tuhan, sesungguhnya datang, Dia datang membawa damai bagi kita. Tuhan datang untuk membawa kebahagiaan untuk kita. Bersukacitalah, bersoraklah. Gaudete. Tuhan sudah dekat, amin. Tuhan sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu, coba baca. Baca, baca firman Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang ingin kita renungkan, apa yang kita siapkan supaya dapat membuat kita bertransformasi, berubah. Karena perubahan itulah yang membawa sukacita damai dan kegembiraan dalam hati kita. Mari, mari kita menyiapkan diri, menyambut sang pembawa damai, Tuhan membawa damai untuk kita. Semoga berkat Tuhan menyertai Anda semua. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita akan berjumpa minggu keempat, di mana Tuhan datang membawa damai bagi kita. Terima kasih, saya. Roma Agus Inyaman Murtikel, Pastor Paroki Kesatrian Keuskupan Malang. Tuhan memberkati Anda semua.